Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat pagi ini Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama-sama walaupun hanya lewat Zoom. Tapi kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak banyak jumlah orang yang banyak, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan, dan Engkau ingin menyampaikan sesuatu uh, melalui hambamu ini Tuhan. Engkau uh, urapi hambamu Tuhan, sebutkan hambamu di balik salibmu, biar hanya Engkau saya ditinggikan, biarlah apa yang hambamu sampaikan ini Tuhan, itu boleh mengurapi kami semua, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema bagi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi orang-orang terbagi dunia. FGB men. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB men. Ya. Ya, hari-hari ini memang kita lihat bagaimana suasana yang cukup lama, hampir ya kita hampir 10 bulan mungkin ya. Kita terkungkung di uh, rumah di tempat kita masing-masing karena adanya pandemi Covid-19 ya. Dan kita lihat banyak orang hari-hari ini ya uh, mulai kehilangan gairah ya, kehilangan gairah dan mereka uh, dengan alasan karena tidak bisa uh, bertemu secara uh, langsung ya, kemudian menyem, um, mengurangi mereka untuk untuk semangat untuk bersekutu berfilosofi. Nah, padahal Tuhan sudah menyiapkan seperti Zoom ini, itu adalah satu media yang kita bisa gunakan. Dan ini adalah masa-masa di mana Tuhan sedang menyaring orang-orang percaya. Di sinilah kita bisa tahu orang-orang yang sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh uh, ingin bersekutu, ya. Kita lihat di sini, ya. Jadi bukan alasan sebetulnya kita bisa belajar kalau uh, Zoom ini ya kita bisa bertanya kepada anak. Yang penting adalah niat kita, ya. Niat kita untuk selalu ingin mencari Tuhan bersekutu dengan Tuhan ya jadi teman-teman ya mari kita gunakan kesempatan ini saya lihat Pak Nyoto walaupun dia sebentar lagi mungkin sibuk untuk membuka restorannya dan sebagainya tapi menyediakan waktu untuk bersama-sama dengan kita Pak Anton yang juga lagi jogging ya boleh bersama-sama dengan kita pagi hari ini ya inilah supaya ada kerinduan di hati kita untuk selalu berfellowship ya ini penting sekali karena inilah yang saya bilang masa-masa Tuhan sedang menyaring anak-anak Tuhan yang benar-benar rindu untuk mencari hadirat Tuhan karena orang-orang yang uh, dengan alasan pandemi ini tidak bisa bersekutu itu kita lihat nanti pasti mereka akan rohaninya mereka pasti akan mereka akan turun ya nah, untuk hmm. itu kita harus semakin giat mencari Tuhan karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat ya di mana Tuhan mencari anak-anak Tuhan yang mencari uh, wajah Tuhan ya dan Uh, pagi hari ini saya akan menyampaikan tema adalah iman, pengharapan, dan kasih. Ini mungkin firman Tuhan yang sudah sering kita dengar ya, iman, pengharapan, dan kasih. Tapi mungkin uh, banyak kita belum melakukan itu iman, pengharapan, dan kasih. Ya, ini suatu uh, tema yang sangat sederhana, tapi ini adalah sangat aktualisasi, apa sangat uh, uh, nyata yang harus kita perlukan di dalam masa-masa pandemi ini, ya iman, pengharapan, dan kasih. Ya, nah, saya akan berbicara tentang iman dan pengharapan dan kasih. Apa sebutnya iman, pengharapan, dan kasih kita di tahun 2021? Ini firman Tuhan yang Tuhan sampaikan ke saya untuk disampaikan kepada teman-teman bagaimana kita harus mempunyai iman, pengharapan, dan kasih. Ya, nah, kita lihat bahwa. Pesan Tuhan buat kita di tahun 2021, ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih dan yang paling besar di antaranya adalah kasih ya. Ini pesan Tuhan buat kita yang hadir pagi hari ini adalah bicara tentang iman, pengharapan dan kasih dan yang paling besar dikatakan adalah kasih ya. Nah, kita lihat apa iman iman itu? yang Tuhan sampaikan kepada kita di tahun 2021 ini iman kita harus bertumbuh ya bukan berarti iman kita dari waktu ke waktu tetap sama ya iman itu harus bertumbuh kata iman dari Alkitab itu ada 558 kata jauh lebih banyak dari kata pengharapan dan daripada daripada pengharapan dan kasih iman adalah suatu tema yang tidak akan habisnya dikupas karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat ya, kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ya, kita bisa uh, lihat di situ ya, itulah iman. Iman yang bertumbuh ya. Nah, tanpa iman dikatakan bahwa uh, iman kita akan menjadi sia-sia karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan iman ini harus bertumbuh sehingga sehingga dapat saya katakan saya ilustrasikan bahwa iman itu dikatakan bahwa iman yang bertumbuh itu adalah seperti uh, Yesus memberikan suatu perumpamaan ya kemarin dikatakan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya memang biji yang paling kecil dari segala jenis benih tapi apabila sudah tumbuh Sesawi itu akan lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Matius 13 ayat 31 sampai dengan 32. Ya, itu tentang uh, iman. Ya. Nah Kita lihat bahwa biji sesawi itu hanya sebesar satu titik saja. Kalau kita perhatikan ya. Kalau kita perhatikan itu hanya sekitar titik saja. Kalau saudara ambil selembar kertas lalu berikan satu titik dengan pensil, Itulah besarnya biji sesawi, amat kecil, itulah iman. Sebesar biji sesawi kecil sekali, tapi dari iman yang kecil itu Tuhan katakan harus bertumbuh. Dan waktu ditanam, pertumbuhannya menjadi sayuran yang besar, airnya menjadi satu pohon yang besar di mana burung-burung itu hinggap di situ dan menjadi berkat yang luar biasa. Di Israel itu eh, pohon sesawi itu bisa bertumbuh 3 sampai 6 meter ya menjadi pohon yang besar, ya. Kemudian, ya, uh, selain iman kita juga harus kita harus bertumbuh, kita harus membaca Firman Tuhan. Iman yang bertumbuh itu harus melalui pergumulan yang kita hadapi. Ya, jadi saat ini Tuhan izinkan kita mungkin dalam kesulitan, dalam berbisnis dan sebagainya itu sebagian daripada Tuhan ingin membangun iman kita supaya melalui pergumulan yang kita hadapi iman kita akan semakin bertumbuh. Dan waktu kita meresponi masalah yang kita hadapi tanpa di kita sadar, iman kita sedang bertumbuh. Ya, jadi kalau kita mau dalam satu pertumbuhan itu, kalau kita naik tangga, di mana ada vertikal, ada yang horizontal, rasanya kalau mau naik tangga yang vertikal rasanya berat ya. Kalau kita naik tangga itu menanjak terus ya. Tapi kita lihat di dalam tangga itu pasti selalu ada trapnya ya, tinggi ya. Nah, apalagi kalau trapnya tinggi, rasanya berat tapi Tuhan kasih kita juga res jeda sejenak ya dalam tangga itu pasti ada tempat uh, di mana ada ya kita bisa jeda ya tapi Tuhan mau perjalanan ini kita semakin tahun semakin bertumbuh ini iya. kalau kita menghadapi masalah saat saat ini ya kita harus meresponi dengan baik melalui masalah yang Tuhan izinkan Tuhan sedang membentuk kita bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang mau memiliki tentu kita mau memiliki iman yang bertumbuh. Amin. Supaya hidup kita diberkati dan burung-burung dapat berteduh, hidup kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Nah, kemudian apa yang dengan apa yang Tuhan mau dalam kita dalam pengharapan, ya. Tadi saya sudah bicarakan tentang iman. Yang kedua adalah pengharapan. Yang Tuhan inginkan kita di tahun 2021 ini jangan kita putus pengharapan, ya kita pengharapan. ya ini ada saya ilustrasi ada seorang pemuda di Amerika Serikat bernama Max Cleland ya mungkin kita pernah sering dengar dia adalah seorang yang berprestasi secara akademik maupun di dalam olah, olahraga pada usia 24 tahun dia mendaftarkan diri menjadi tentara Amerika Serikat dia dilatih kemudian diutus ke Vietnam untuk melawan uh, uh, halo ya ada uh, Halo, ada yang masih dengarkan ya? Dengar, dengar. Ya, dalam Masalah. satu kancap peperangan dia begitu syok karena di depannya ada seorang yang granat. Dia berusaha untuk, ya ini Pak Robert, tolong dimatikan dulu. Muhyiddin ada mengganggu. Ya, sebentar saya mute dulu. Ya, uh, ada suara yang masuk soalnya. Oke, okay. saya teruskan ya. Dalam satu kaca peperangan dia begitu syok karena di depannya ada seorang yang melempar granat. Dia berusaha untuk melempar balik granat tersebut tapi ternyata terlambat sehingga granat itu meledak menghancurkan tangan kanan dan kedua kakinya. Dia berusaha minta tolong tapi dia tidak bisa bersuara karena ada serpihan yang masuk ke dalam tenggorokannya. Orang yang berusaha menolong melihat Max terluka parah dan berpikir dia pasti Max akan mati. Tapi puji Tuhan dia tetap hidup dan berhasil kembali ke negaranya. Ya, ini si cerita tentang Max ini. Dan Max Cleland ini mengalami keterpurukan karena tangan kanannya tidak ada lagi. Satu waktu Roh Kudus mengingatkan dia melalui Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ketika Max Cleland membaca Firman Tuhan ini, pengharapannya bangkit dan akhirnya dia menjadi salah satu menteri ya di negara bagian uh, Georgia di Amerika. Ya, nah saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara ya, tapi ini menjadi pesan buat kita. Saya tidak tahu apakah saudara datang dengan pergumulan, mungkin saudara dalam kondisi no hope seperti Max Klaylen ya tidak ada lagi pengharapan baik dalam keluarga, dalam sakit penyakit, dalam ekonomi, dalam bisnis. Tapi mari firman Tuhan katakan pengharapan dalam Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Amin. Ya. Yeah. Ada 1001 pengharapan di tahun 2021 ya. Kita baru uh, sebentar lagi kita masuk Februari jadi masih banyak ke depan ini ya tantangan yang kita hadapi tapi percaya ada 1001 pengharapan menjadi sau yang kuat dan aman dikatakan dalam Ibrani 6 ayat 19. Maka apa yang Saudara harapkan itu akan digenapi Tuhan bagi hidup kita. Amin. Ada yang mungkin sakit hope. Eh, ada yang sakit no hope. Putus asa, menurut dokter sudah tidak ada harapan, tapi yang menyebabkan kita dapat hidup lepas adalah pengharapan. Ya, jadi kita harus punya pengharapan dan kita harus perkatakan hari ini aku pasti diberkati rumah tanggaku usahaku pekerjaanku akan diberkati Tuhan setiap hari aku buka hari kita dengan pengharapan dan kita percaya bahwa berkat Tuhan akan selalu bersama dengan kita apapun yang terjadi jangan pernah putus pengharapan karena pengharapan itu tidak mengecewakan ya nah ini berbicara yang ketiga ya dikatakan dari Firman Tuhan ya iman pengharapan dan kasih dan kasih adalah yang terbesar ya atas segalanya kita akan berbicara, Tuhan menyampaikan kepada kita pada siang hari ini atau menjelang siang, bagaimana kita harus melakukan kasih yang agape. Kasih dalam bahasa Ibrani adalah filio, eros, torgos, dan agape. Kasih agape adalah kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang sempurna, kasih tanpa pamri. Kita sebagai orang percaya harus memiliki agape. Amin. Ya, hari-hari ini kita lihat banyak orang dalam situasi pandemi ini orang mulai kehilangan kasih yang agapi, kasih yang mau berkorban ya jadi banyak orang yang lebih mementingkan diri sendiri yang penting gua aman gua uh, bisa hidup ya dan uh, peduli amat dengan orang-orang yang mungkin ada masalah ya nah inilah sebutnya kesempatan kita untuk berbagi kasih dalam masa-masa pandemi ini ya jadi bukan uh, kita memberi kita memberikan kasih bukan dalam arti kita harus berlebih ya mungkin dalam kekurangan kita kita bisa berbagi kepada orang ya baik paling tidak ya perhatian kita kemudian mungkin juga kita bisa bantu ya mereka dalam hal uh, finansial bisa membantu mereka mungkin makanan dan sebagainya ya dan inilah yang Tuhan inginkan kita untuk berbagi kasih agape ini ya nah firman Tuhan berkata kamu akan kuberikan hati baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kepadamu akan kuberikan hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan berpegang pada peraturan-peraturan dan -peraturan melakukannya. Jadi Tuhan akan memberikan kita hati yang baru, hati yang penuh kasih ya di tahun 2021 ini, dan Tuhan akan, dikatakan Tuhan akan memberikan kita roh yang memberikan kita kekuatan ya dan kita tetap teguh memegang firman Tuhan. Ya, Tuhan ingin hari-hari ini, tahun-tahun ini akan datang, ayo sama-sama kita lebih taat lagi dalam Tuhan, lebih taat lagi menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus juga berkorban buat saudara dan saya yang seharusnya mati dia gantikan kita. Kalau kita harus menjadi orang-orang yang rela untuk berkompan waktu kita membalas kejahatan dengan kebaikan rasanya sakit tapi kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih, marilah kita saling mengasihi sebab itu kasih berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih, ya. Kenapa ayat ini muncul, ya, bicara tentang kasih. Matius 24 ayat 12 Yesus sendiri berkata, "Karena akan makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, ya itu saya katakan hari hari ini banyak orang mulai kehilangan kasih yang agape, ya dan uh, orang tidak merasakan kasih yang uh, kasih Kristus itu dan kasih Kristus itu menjadi dingin. Oleh karena itu persiapkan diri kita. Kasih kebanyakan orang sudah kita perhatikan sudah menjadi buku karena kita lihat hari hari ini adalah masa-masa yang jahat, ya orang akan semakin jahat yang jahat bertambah jahat, dan yang benar akan bertambah benar. Ayo, kita miliki kasih agape dalam setiap orang hidup, orang percaya. Mari kita lebih saling mengasihi dalam keluarga, antara suami istri, satu sama lain. Itu yang sangat dibutuhkan hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan. Karena kasih itulah yang terbesar dalam hidup kita. Ya, mari kita ada tahun 2021 dengan iman yang bertumbuh, dengan pengharapan yang tidak pernah mundur, dan kasih agapi dalam hidup kita supaya sepanjang 2021 perjalanan hidup kita diberkati Tuhan ya. Saudara ini berbicara tentang iman, kasih dan pengharapan yang saya katakan tadi bahwa hari-hari ini kita sudah mulai banyak teman-teman kita yaitu mulai kehilangan iman dan pengharapan dan kasih. Untuk itu saya himbau saja saya teman-teman ayo nah, mari kita di tahun 2021 ini ya kita lebih banyak memperkuat iman kita ya jangan Anda uh, uh, menjauhkan persekutuan karena persekutuan itu persekutuan orang benar itu dikatakan firman Tuhan itu sangat besar manfaatnya ya jadi di dalam sum ini kita boleh saling membangun ya mendengarkan firman Tuhan mendengarkan sasian, ya supaya iman kita bisa tumbuh kalau kita tidak pernah bergaul ya apalagi uh, disuruh ibadah ibadah di online itu kadang-kadang orang tuh malas ya. Jadi akhirnya mereka menjadi tawar hati ya. Jadi penting sekali kita untuk terus memperkuat iman kita saat, saat ini dengan membaca firman Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan ya. Ini yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Dan pengharapan, pengharapan itu harus bertumbuh. Jadi kita jangan pesimis ke depan ini. Lihat waduh, keadaan semakin berat, keadaan semakin sulit ya. Kita harus punya pengharapan bahwa Tuhan akan melakukan perbedaan antara orang percaya dan orang tidak percaya. Ya, pengharapan itu harus bertumbuh. Ya, walaupun secara nyata mata wah ini keadaan makin makin parah ini, ekonomi makin parah dan sebagainya. Tapi kita harus memperkuat iman kita ya, bahwa kita punya pengharapan yang pasti ya, karena iman adalah uh, punya pengharapan ya ke depan ya bahwa semua akan indah pada waktunya. Nah, bicara tentang kasih yang agape, inilah kasih di mana inilah saatnya kita harus lebih kesempatan kita untuk berbagi kasih dengan teman-teman kita. Bukan hanya sekedar simbol-simbol kita ya, bahwa kita mengasihi, tapi perlu dilakukan dengan perbuatan, wujud dengan perbuatan. Kasih ini ya bukan alasan kita untuk untuk tidak berbagi kasih ya. Saya saat-saat eh, ini banyak tuan ajarkan kepada saya ya. Misalkan dalam hal eh, kita nggak jauh-jauh lah. Misalkan kita banyak pesan online, makanan ya. Itu eh, pernah beberapa kali, ya. Pesan makanan itu akhirnya, makanan yang saya beli itu. Tuhan ada suara keras, kamu beri kepada dia, berkati keluarganya dia. Ya, jadi akhirnya saya berikan karena tuan dorong saya untuk memberikan. Jadi orang itu dari apa? Eh, eh, online ini dari Gojek ini, dia sampai kaget, Pak. Ini yang benar nih katanya. Iya, ini buat kamu supaya jadi keberkatan. Dia waktu itu dia sampai dia bilang Pak, eh, apa namanya? Saya kok baru dapat eh, orang seperti Bapak gini ya. Kemudian saya kasih berikan dia tambahan lagi ya. Ya, itulah dorongan kasih kepada kita ya untuk memperhatikan orang-orang karena banyak ini orang-orang yang yang susah ya. Dan jangan kita menjadi egois ya. Kalau ada makanan berlebih kita bagi ya. Dan puji Tuhan ya. Pada waktu Uh, saat ini saya sampaikan, ya, pada waktu saya lakukan itu dengan berbagi kasih, itu ya, setiap hari saya tidak pernah kekurangan, ya. Walaupun secara kita dengan istri, ya, kita punya kantin, uh, mengelola kantin di sekolah sivila dan di global, uh, di Puri, ya, tidak ada penghasilan. Kita selama ini, ya, udah hampir 10 bulan, tapi puji Tuhan, ya, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, jadi beberapa kali. Uh, saya sampai kaget. Ini barusan kemarin juga, ya, beberapa waktu yang lalu juga, ya, tiba-tiba di rekening saya udah ada sejumlah uang yang besar. Saya kaget. Ini dari mana ini? Uang kok? Saya nggak nggak ada urusan apa-apa. Tiba-tiba ada jumlah uang yang besar dan dan waktu itu ternyata uh, orang yang yang memberikan itu ternyata dari orang dari Amerika, Pak, ya dia mengirimkan saya sejumlah uang. Nah kemarin dua hari lalu saya juga sama, saya dikirim, ya. Jadi justru saat-saat -sa saat ini kita harus banyak menabur, menabur kasih, ya. Dan inilah yang Tuhan mungkin dengan dalam keadaan kita kekurangan, ya, bukan berarti ke dalam kelebihan. Saya memberi itu dalam arti karena uh, tahu kasih Tuhan, ya. Karena pada waktu kita punya semangat spirit of giving itu, semangat kasih, ya, itu pasti. Uh, itu akan jadi berkat ya jadi teman-teman ya jangan pelit dikatakan opung opung talas kalau kita mau uh, saya ingat sekali opung talas berkata kita FGB men ini khususnya jangan anda uh, punya uh, spirit kikir ya kita harus punya semangat spirit untuk memberi ya kasih agape itu ya memperhatikan orang-orang ya. banyak saat-saat ini juga adalah waktu kita uh, Mungkin tidak bisa secara fisik. lah cobalah kita telepon teman kita. Telepon mereka tanya permasalahan mereka. Ya, doakan mereka. Inilah kesempatan. Jadi, uh, saya banyak hari-hari ini, saya mendoakan teman-teman yang lama. Ya, teman-teman yang lama yang sudah tidak pernah ketemu. Saya telepon, saya uh, katakan apa kabar. Ya, kemudian uh, mereka masalah apa itu. Banyak waktu saya telepon itu, mereka dijamal oleh Tuhan. mereka merasakan bahwa apa namanya. Mereka merasakan kasih yang luar biasa. Inilah full gospel, bukan hanya kita bertemu di dalam suatu pertemuan, tapi bagaimana kita memperhatikan mereka, keadaan mereka, dan inilah saat saat mana kita harus membangun hubungan itu supaya hubungan ini kita memperhatikan teman-teman kita yang lain. Ya, jadi mari kita gunakan waktu ini, kita lebih aktif lagi untuk melayani Tuhan, mengajak orang-orang menghubungi mereka baik mungkin hanya pertelepon dengan dengan suara kita aja mereka udah udah dikuatkan udah dibangun iman mereka dibangun pengharapan mereka dibangun kas uh, satu <coughs> apa kekuatan bagi mereka ya jadi uh, bagi teman-teman di sini jangan terus putus asa ya kita punya iman pengharapan dan kasih dan kita percaya ya bahwa apabila khususnya kasih itu ya karena kita punya semboyan di full gospel adalah and over us islam benar-benar kasih itu ada dalam diri kita sehingga orang lain itu akan mengalami kasih dari Tuhan itu penting sekali jadi impartasi dari Tuhan itu kasih yang Tuhan berikan kepada kita kita boleh sampaikan ya jadi eh, kalau kita punya hati yang betul-betul khususnya ya kita punya hati kasih Kristus itu kita akan berdoa juga buat teman-teman kita yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan kita menangisi mereka kita mendoakan mereka ya inilah Tuhan mau kita saat-saat ini kita serius dalam Tuhan dan kita Tuhan mau benar-benar di tahun 2021 ini ya kalau kita mau lihat suatu terobosan khususnya di DKI 1, ya terjadinya suatu uh, kita punya fokus adalah uh, multiplikasi member dan multiplikasi chapter. Ini yang kita lakukan, ya. Ini yang kita praktikan: kasih itu kepada teman-teman kita dan membangun iman dan pengharapan mereka. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.